Yo, aduh, selamat pagi. Hari ini udah di Sumedang nih, semalam nyampe jam 1 sama Erwin. Yo, terus sama terus terus ada juga di depan tuh tim kita dari Depok. Jadi saya hari ini lagi di Sumedang untuk mengikuti kegiatan Trip of Indonesia paragliding. Lokasinya di Kampung Toga dan mata perlombaannya adalah akurasi landing atau ketepatan mendarat. Ini disiarkan langsung ya, virtual di Sumedang dan juga di Jayapura, Papua. Begitar, kita lanjut ke landing Kampung Toga dulu ya. Bisa. Halo. Oh, kita jemput pilot Decathlon. Di atas aja. Pilot kocu. Oh, aku biarin di bangku dia aman. Aman. Kayak gini nak, masih cukup kayak gitu maksudnya? Siap. Bisa. Bisa, bisa. Oh, kita berangkat. Akhirnya ketemu. Akhirnya pilot Decathlon ada di sini. Pilot Bali. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Udah terbang kemarin. Yeah. Masih begini. Kita akhirnya ke Sumedang lagi. Ini landingnya nih. Landingnya take off-nya di sebelah sana. Terus dikelilingi sama sawah. Kita mau briefing dulu karena ada teman kita yang masih junior cewek dan cowok belum pernah terbang di sini. Jadi kita akan briefing dulu. Mau coba tandem dulu nih. Ya. Sama aja sih kayak itu pak, kayak tandem, kayak solo. Diangkat aja pak, jangan dientak ya pak. Oke, siap. Oke, clear. Sorry, togolnya melintir. Pindahin dulu. Oke. Yuk. Lari. Ucup, lari, Cup. Yuk. Penerbangan pagi nih. Jam 9:30. Mau cobain tandem dulu, Pak Rahmat. Iya, bawah. Gimana sih leh? Teknik leh. Idris, cobaan ke kanan. Idris, mepet terus, ulah keluar terus. Oke, jadi nggak nyampe nih, 3 orang tandem. Solo 2 di HP 1 ya kalau solo. Jadi pada nggak nyampe, landing emergency di landing di sawah, sorry. Di take off sih anginnya rata-rata 8-10, cuman termik nih. Jadi makanya mereka kena sink terus dan nggak bisa nyampe ke landing officialnya. Apa warnanya? Orange. Yo Erwin percobaan. Langsung pepet Win. Saya lagi terbang, Pak. Ini asik.
Deg-degan ini Pak, takut gue nyampe Pak. Saya mau liatin yang landing dulu karena tadi kita terbang pagi-pagi nggak ada yang nyampe, ada beberapa orang yang nggak nyampe. Terus sekarang jam 11:30, kondisi termik, angin juga lumayan, pada tinggi-tinggi terbang aja. Ini di HP 1 semua yang terbang, di HP 1 semua. Setelah landing ini jatuhin parasutnya ya, di belakang ada parasut yang mau landing. Nah ini pas ke bagian termik, jadi nggak bisa santai. Termik ya? Hah? Hei, Pak Rahmat. Mau landing, tenda. Masuk, Pak! Aman. Cuman basah. Iya, tadi telat masuknya kan Nabi bilang. Tadi kan Nabi bilang Pak masukin. Aku belum headwind tadi ternyata. Bukan cep. Gila, panasnya awet. Gua mendingan ke Indomaret. Dingin. Hai guys. Gimana Yud? Apa bang? Cuaca di sini lah. Cuacanya panas banget. Termik lagi ya. Termik. Sama anginnya kenceng. Untung-untungan lagi. Untung-untungan. Tinggi kadang nyampe. Nah, kadang. Contohnya ini nih. Nah, ini. Ini siapa nih Yud? Julio. Anaknya Papi. Iya. Nah, nyampe kan? Untung dia punya speed. Mereka malah termaling tuh. Ini anak puncak semua nih. Yang tiga ini nih. Di landing lagi termik. Tuh burung-burungnya pada terbang di sini. Jadi ini lagi termik sekarang. Lihat landing. Lihat landing, lihat. Oke, Ina. Gelo kredit kiri. Oh, itu ke sana. Kanan wah. Siap lari wah. Oh. Kikim. Lari. Anak puncak nyebur. Aduh. Di pamen itu Agnes ya yang biru. Tibet terus. Ya, tinggi daerah ke itu tuh, ke landing. Ore guys. Si Kiki mulai pengogan ieu lem. Hai, Ibet.
Us, tenang aja. Ya, tenang. Kenapa sih ada bed? Gelo sih kan? Oke, bed. Bed dendam, ya Allah. Gelo sih kan bed? Hey, hey. Halo guys. Aduh, saya kok di. Aduh, kamu dendam. Udah ada videonya bagus-bagus, malah digituin saya. Bos kok? Thanks ya bet lah. Ayo kita naik, ayo Kang. Berangkat. Kita terbang lagi. Oke, mangga. Dilanjut. Ini cuacanya udah mulai redup, udah sore, anginnya juga udah mulai menipis. Tapi termiknya masih ada, jadi kita akan coba terbang sore. Karena tadi kita udah coba terbang pagi dan siang. Oke, sampai ketemu ya. Kita kedatangan pilot ternama terbaik se-Indonesia, se-dunia, se-Kalimantan, se-apa lagi? Apa? Iya. Yeah. Lihat lari-lari ya. Sehat ya. Udah berapa sorti? Aku udah dua. Iya. Yeah. Tadi kencang ya anginnya. Sini. Iya, yeah, tadi banyak yang gak nyampe. Karena lo di kanan. Iya. Kita kalau landing darurat, itu deket traktor. Nah, ini sesama tim Jabar apa? Jabar Gaji. Jabar Coret. Jabar Coret. Katanya dicoret-coret. Mantan. Mantan. Kita kemarin di sini lama bet ya, semenjak ya. Ikut Prat-Plat da Jabar. Terus dari Puan Jabar 2016 juga kita di sini lama. Udah dianggap rumah sendiri lah di sini tuh. Ada mungkin satu minggu tuh kita di sini 7 hari. Satu minggu. Oh iya, kalau ya pernah kita sebulan juga 30 hari di sini. Pernah itu. Terus ada itu paling lama itu. 28 hari. Betul. Itu sangat berkesan lah bagi saya, saya pribadi. Dan setelah itu setelah itu apa, Bet? Coret. Enggak masuk. Enggak. Oh, mungkin karena kamu enggak bagus kali prestasinya, sama saya juga gitu. Aing bolong. Tapi sepatu dapat kan? Alhamdulillah. Lah seperti Pak. Iya, lah seperti Pak. Udah saya jual lagi itu. Iya. Buat beli udud. Saya jual lagi. Ini masih sepi nih, kalau besok kayaknya udah mulai rame. Ini penerbangan ketiga dan jam kurang lebih jam setengah tiga gitu atau jam tiga lah, saya nggak tahu sama wajah. Nah, untuk pemandangannya di sebelah kiri take off itu ada kampung, ada kota Sumedang, itu Gunung Tampomas. Kalau sebelah sana itu Batu Dua. Hai. Astai.
naik. Halo guys, kita lagi di Sumber Dagang. Kondisi sekarang panas. Anginnya enggak menentu. Lanjut, Mang. Jadi landingnya mesti santai dan sabar. Ini tempat kalau untuk berlatih sangat bagus karena membutuhkan skill, teknik dan penguasaan parasut ya. Harus maksimal. Susah, pokoknya di sini susah, bagus untuk berlatih. Sorti keempat, sore hari, udah mulai redup, udah mulai nggak panas lagi. Anginnya juga enak. Jangan maksa. Kuning. Ya, latihannya udah selesai. Lumayan dapat berapa sorti ya? Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Kalau gua 4. Gitu. Jadi cuacanya alhamdulillah cukup baik hari ini dan kalau pagi hari tadi itu jam 9:30 tuh udah ada yang nyawah. Dan kalau sorenya bagus. Nah, jadi kesimpulannya adalah Sumedang itu susah ditebak. Kadang pakai parasut di HP1 ada yang nyampe, ada yang enggak juga. Tergantung jalurnya pada saat kita terbang gitu. Karena biasanya di sini jalurnya harus agak mepet ke tebing atau bukit sebelah kanan. Seperti itu. Kita mau pulang dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton video latihan Troy ini. Semoga Anda terhibur dan semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil dari video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan penyampaian atau kesalahan kata-kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.